menjawab salam atau menyampaikan salam. Menjawab salam hukumnya sunnah muakkadah. Harus menjawab salam. Sedangkan menyampaikan salam kepada orang yang jumlahnya banyak, tak itu fardu kifayah untuk menjawabnya. Adapun menyampaikan salam yang kecil kepada yang besar, yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang berkendaraan kepada yang berjalan, dan seterusnya. Bagaimana adab dalam bersosialisasi itu yang paling utama dimulai dari cara berkomunikasi. Itu sudah menjadi bagian dari fitrah. Cara bersosialisasi kita adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan Islam memulai komunikasi itu dengan membangun kalimat salam. Kalimat salam kita sampaikan kepada orang yang kita tidak kenal coba. Apalagi yang sudah kenal. Memulai dengan kalimat salam. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk warahmatullah, rahmat, wabarakatuh, serta keberkahan. Kita doakan tiga. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan.